Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Habis ikutan pemuda hijrah. Pemuda hijrah, ikut hijrah gitu memang. Ikut aja, seru pokoknya mah. Seru. Oh, duduk dulu. Seru gimana kita ngobrol nih? Tentang gimana hijrah serunya? Pokoknya. Ikutan hijrah maksudnya. Pokoknya ngebahas tentang hijrah aja. Seru lah pokoknya mah. Harus ikut Abi. Tapi sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu sih hijrah itu apa. Ah, nanti kita bahas kalau gitu ya. Tapi sebelumnya ini ada sahabat MIK TV nih Bi ya. Aku boleh izin lepas masker Bi ya? Ya sudah sampai rumah boleh ya. Tapi keluar jangan lupa tetap dipakai. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu nih sahabat MIK TV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dispenser. Diskusi permasalahan Islam dan remaja. Bukan hanya sekedar diskusi biasa, tapi diskusi yang penuh manfaat. Diskusi yang kita menambah taat. Insya Allah jauh dari maksiat dan selamat dunia maupun akhirat. Nah Bi, mengenai tentang hijrah tadi nih Bi. Nah hijrah itu sebenarnya apa Bi? Oke baik, hijrah ya. Jadi ini sering rame ya, apalagi sekarang pada bulan Muharram ini ya. Lagi rame-rame hijrah nih. Dan termasuk anak muda, jadi pemuda hijrah. Tapi itu apa naon hijrah teh? Harus tahu dulu ya. Hijrah ini dari kata bahasa Arab hajaro yuhajiru hijrotan. Artinya berpindah. Ya, jadi kalau lapangan rumah di sini ke Gerkalong pindah ke Cianjuang hijrah itu hijrah. Sebenarnya dari sisi bahasa ya. Nah, tapi dari sisi istilah adalah hijrah itu ada dua makna. Satu, hijrah secara fisik, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu ya, hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ada secara makna. Nah, secara makna ini banyak para ulama memberikan istilahnya, bisa jadi berpindah dari keburukan kepada kebaikan, itu hijrah. Minad dulu mati lanur, dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan kepada ilmu dan seterusnya. Nanti kita perdalam yang ini ya. Tapi saya ingin mengajak dulu nih Lafan dan teman-teman remaja tahu sejarah hijrah. Nah, jadi sekarang tahun berapa Islam? Tahun Hijriah? 1449. Ah, 49 kejauhan. 43 ya. Oh, 43. Nah, 43. Kita masih bulan Muharram nih sekarang. Nah, ini sejarahnya ternyata istilah bulan ini sudah ada. Ada Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul, dan seterusnya ya, 12 bulan. Nah, siapa yang menyampaikan Al-Quran? Allah yang berfirman dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Sambil dibuka, dicari ayatnya ya, At-Taubah 36. Jadi, di ayat itu Allah berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya dalam hitungan bulan itu ada 12 bulan. Kalau Masehi ada berapa bulan setahun? Masehi 12 bulan. 12 ya. Ternyata Masehi maupun Hijriah sama-sama 12. Dalam ayat Al-Qur'annya Isna Asyara Syahra, 12 bulan. Jadi mau Masehi maupun Hijriah, hanya anak-anak remaja kita lebih hafal bulan Masehi daripada Hijriah ya. Ditanya bulan Hijriah mati arah rapal, kecuali bulan Ramadan apal karena puasa ya, Sawal apal karena Lebaran, bulan lain gak hafal. Nah harusnya hafal gitu ya. Nah ternyata peristiwanya dulu pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu mengirim surat kepada satu gubernur di sana, dan suratnya itu ada tanggalnya tapi tidak ada tahunnya. Nah sehingga Khalifah ini mengatakan, wahai Khalifah Umar, Anda mengirim surat kepada kami tapi tidak ada tahunnya. Lalu Umar diskusi ya, kepada sahabat lain, ditanya, ini kita tentuin tahun itu dari kapan? Nah, ada yang usul dari kelahiran Nabi. Nah, enggak sepakat, karena Rasulullah kalau dari kelahiran Nabi tidak beda dengan orang Kristen yang Natalan gitu ya. Dari wafatnya juga tidak sepakat. Oh dari perang ya, waktu itu ada perang pertama kali itu perang Badar. Ya dari awal menang perang ya. Dan Ali bin Abi Thalib mengusulkan dari awal hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah maka hijrah inilah, awal hijrah ini dihitung dari tahun pertamanya. Jadi tahun hijrah ini tahun pertama Islam.
Tahun kedua, ketiga terus, berarti sekarang sudah 1443 Hijriah. Nah, itulah tahun Hijriah sejarahnya. Sehingga dari situ menjadi penanggalan dan tahun Hijriah. Ya. Oke, bulan pertama apa tadi? Muharram. Muharram. Nah, sekarang kita bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini salah satu bulan haram. Jadi ayatnya, sudah ketemu belum ayatnya? Silakan dibuka nanti dibaca ya. Surat At-Taubah surat ke-36 ayat ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36 ya. Nah, di ayat itu ada fihi arbatul hurum, ada 4 bulan yang diharamkan ya. Apa 4 bulan itu? Rasul menyebutkan dalam hadisnya, salasun mutawaliyat, ada 3 yang beriringan, kemudian 1 terpisah. 3 beriringan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 Safar terpisah. Jadi ada 4 bulan haram. Itu ya. Kenapa disebut haram? Kira-kira kalau haram apa artinya? Enggak boleh. Enggak boleh ya. Ya. Ini daging babi halal haram? Haram. Haram. Kenapa daging babi haram? Enggak boleh. Tidak boleh di dimakan. Itu ya. Padahal banyak makanan yang lain ada orang yang makannya yang enggak boleh dimakan. Nah, kenapa tidak boleh? Pasti ada sesuatu di situ ya, sehingga enggak boleh dimakan. Nah, bulan haram artinya bulan tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh berperang saat itu. Tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menyakiti. Maka disebutlah bulan haram. Nah, sampai sini dulu. Wah, gitu ya, Bi ya. Ternyata ada bulan-bulan hijriahnya pun ada ya. Bulan-bulan ya, ada sejarahnya. Pun ada sejarahnya gitu. Kita lanjut lagi pembahasannya abis ini ya, Bi ya. Karena ada yang mau lewat dulu nih, Bi. Tetap di Dispenser. Diskusi permasalahan Islam dan remaja. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Yuk, waktunya kita sholat. Iya, Bu. Seperti Mukena Siti Hadijah, sahabat yang selalu membantu, menemani dalam setiap ibadah. Menjaga aurat dengan sempurna. Membuat ibadah menjadi lebih baik lagi. Biar ibadahnya lebih khusyuk. Makasih ya. Dengan Siti Hadijah, bersama-sama menjadi lebih baik. Satu, dalam hidup ini kita nih harus sangat siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ridho, tidak ridho, tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Tiga, jangan mempersulit diri. Yang keempat, evaluasi diri. Lima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Semakin takwa, semakin tawakal, semakin yakin, semakin patuh kepada Allah, dan semakin pasrah kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan Rp375.000 Anda bisa mendapatkan 3 seri buku Asmaul Husna. Untuk pemesanan kirim SMS atau WhatsApp ke 0812-2438-1737. Sahabat muda, masih bersama kami di Dispenser. Diskusi permasalahan Islam dan remaja. Ya, kita mendiskusikan tadi tentang Hijriah. Bulan-bulan ya. Yang ada di Islam. Ya, silakan sekarang baca ayatnya ya. Yang tadi kita bahas, nanti akan perdalam tentang ayat ini. Silakan orang lapan dibaca surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran. عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم
dalikad dinu qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum waqatilul musyriqina kaffata kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, itu ayatnya ya. Jadi 12 bulan, baik bulan Hijriah maupun bulan Masehi. Karena kita mau bahas Hijriah nih, tadi diulangi ada Arba'atul Hurum, 4 bulan yang diharamkan. Ya, 4 bulan itu Salasun Mutawaliyat, 3 beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, dalam bulan Islam bulan ke-11, 12 dan bulan ke-1. Kemudian terpisah bulan Rajab. Ya, Rajab Mudhar. Rajab ini terpisah, dia Bainal Jumadi di antara awal Sya'ban, setelah Jumadi lahir dan Sya'ban. Ya. Kemudian tadi satu haram. Ya, apa arti haram? Tidak boleh. Tidak boleh, terlarang. Terlarang. Ya. Oh, ini lagi mobil haram. Kalau orang Arab ditanya, kam hadza asr real, 10 real kita tawar, khamsar real, 5 real, la haram. Tidak boleh. Gitu ya. Yang kedua, haram itu artinya terhormat. Pernah mendengar masjidil? Masjidil haram. Ya, kenapa di masjidil haram disebut masjidil haram? Masjid yang terhormat. Saking terhormatnya ke masjidil haram, ke masjid Nabawi, haram hukumnya orang kafir masuk. Ya, satu lembar pun tidak boleh. Nah, disebut dengan masjidil haram. Ya, disebut haram. Nah, itu sejarahnya. Kemudian kenapa disebut bulan Muharram sekarang ini dan bulan pertama di tahun baru Hijriah. Ya. Oke. Yang kedua, sejarah Hijriah ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah setelah 13 tahun dakwah di Mekah. Jadi sulit sekali dakwah di Mekah itu karena begitu beratnya tantangan. Ya. Maka Allah memerintahkan untuk bisa berdakwah Rasulullah ke Madinah, dan di Madinah lebih terbuka. Penduduknya lebih menerima ajaran Islam, lebih terbuka sehingga Rasul bisa berdakwah. Dan dalam waktu 10 tahun Rasulullah bisa menguasai kota Madinah, bahkan menguasai kembali kota Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah. Ya, surat An-Nasr, idza anasrullah walfat. Apabila datang pertolongan Allah, walfat dan al-fatah, pembuka. Pembuka apa? Dibukanya kembali kota Mekah, dikuasai kembali oleh kaum muslimin yang sebelumnya lebih dari 13 tahun selama Rasulullah hijrah ke Madinah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, Al-Fat. Di peristiwa itu kemudian Rasulullah mengatakan, ya, setelah Futuh Mekah itu, la hijrata ba'dal fathi illa jihad wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah ini kecuali jihad dan niyyah. Gitu. Oh gitu. Nabi, mengenai tentang hijrah ini, Bi, ya. Tadi kan aku bilang nih, aku ikut pemuda hijrah. Terus Abi ceritain bahwa hijrah itu ada di pada zaman Rasulullah. Terus ada enggak, Bi, hijrah pada zaman saat ini? Ah, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada banyak anak-anak, "Ah, saya mau hijrah aja. Enggak mau tinggal di sini." Ya. "Ah, saya mau pindah saja, enggak mau di kota ini, mau hijrah." Bahkan ada yang tidak mau tinggal di Indonesia. "Saya mah gak mau hijrah di Indonesia, mau ke Indomaret aja," katanya gitu ya. Indomaret mah belanja, bukan hijrah. Nah, jadi ternyata kalau merujuk kepada hadis tadi ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fatih. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah ini. Maksudnya tidak ada hijrah lagi secara fisik. Ya, sudah selesai. Tidak usah kita pindah. Oh, karena ini bukan negara Islam, pindah aja dari Indonesia. Kamu pindah kemana? Ya, belum tentu ada yang nerima, negara lain juga jauh lagi. "Ah, karena ini tidak pakai syariat Islam, saya nggak mau tinggal di sini." Ya silakan, mau pindah kemana, tapi udah susah ya.
Dan Rasul mengatakan tidak ada lagi hijrah itu maksudnya tidak usah pindah lagi secara fisik. Walakin jihad waniyah, tapi ada yang bisa kita hijrah. Jihad dan niat, artinya hijrah secara non fisik, hijrah secara makna itu tetap ada dan harus kita lakukan. Gitu ya. Tidak hanya kalau ketika fisik mah tidak usah ada hijrah lagi, tapi kita terus harus menghijrahkan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Oh, berarti itu pembahasan yang ada di Pemuda Hijrah itu ya, Bi ya? Ya. Yang tadi itu. Misalkan pemuda nih ya, wah saya mau hijrah, bukan hijrah pindah rumah. Bukan. Ya. Ah udah pindah aja rumah, saya mah enggak mau sama orang tua, sebagai pemuda mau bebas hijrah. Bukan pindah secara fisik rumah, tapi satu ya, hijrah ini harusnya bagi seorang pemuda. Ya, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Oh, ya. Ya, artinya dari kebodohan, ketidaktahuan, dia melakukan keburukan, kegelapan dan sebagainya, berpindah kepada cahaya Allah, hidayah Allah, kepada ketaatan. Nah, jadi kalau seorang pemuda yang tadinya hobinya nongkrong dan nangkring ya, pakai kalung dan anting, ke temannya bilang bagong dan anjing, begitu, tiap hari kerjanya maling dan garong, nah itu berubah sekarang jadi taat, jadi ibadah, rajin ke masjid, itu sesungguhnya contoh pemuda yang hijrah. Berarti ada baiknya juga gitu ya, aku ikutin acara-acara kayak gitu kan, soalnya dalamnya ada kajian juga tentang pemuda hijrah dan sebagainya gitu ya. Iya, insya Allah. Nah Bi, aku mau terus-terus gali lagi nih tentang hijrah dan hijriah juga gitu, dan bulan ini, bulan Muharram ini juga. Tapi ada yang mau lewat lagi nih Bi ya, jangan kemana-mana, tetap di Dispenser. Diskusi permasalahan Islam dan remaja. Bingung mau lanjut kuliah, tapi masa pandemi harus serba irit. Kami punya solusinya. Beasiswa Mahasiswa Tangguh Gelombang Kedua STAI Darut Tauhid. Terdapat dua program studi yang bisa kamu pilih, yaitu Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam program beasiswa ini, ada banyak fasilitas yang bisa kamu dapatkan loh, yaitu gratis biaya pendidikan sampai lulus, gratis program pesantren mahasiswa, gratis tempat tinggal, gratis bimbingan tahfiz, juga terdapat fasilitas penunjang seperti MKTV, MKFM, BMTDT, Kopontren DT, BPRS, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Pendaftaran dilakukan secara online dari tanggal 26 Juli hingga 31 Agustus 2021. Kuota terbatas hanya untuk 100 orang se-Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa kamu dapatkan di website stai.darutauhid.ac.id. Ayo segera daftar! Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Halal, kurangi minyak berlebih. Efektif angkat debu dan kotoran. Be bright, be ready, bright on girls. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Halal, kurangi minyak berlebih. Efektif angkat debu dan kotoran. Be bright, be ready, bright on girls. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Kembali lagi bersama kami di Dispenser. Diskusi permasalahan Islam dan remaja. Nah, Bi, tadi udah dibahas juga tentang hijrah. Tadi juga udah dijelasin. Apa yang pertama juga tadi? Dari maknanya. Maknanya dari kegelapan menuju ke cahaya. Ya. Nah, selain itu gitu, Bi, ada lagi nggak sih, Bi? Gitu. Ya, satu ya tadi ya, mila dulu mati lanur, kegelapan. Kegelapan itu seperti yang pemabuk, penjudi. Nah, jadi cahaya, dia dapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, penting nih bagi para pemuda, para remaja adalah minal jahli ilal ilmi, dari bodoh kepada ilmu.
Nah, berarti yang kedua ini untuk menghijrahkan dirinya, dia harus banyak belajar, ya. Jadi makin banyak sungguh-sungguh belajar, khususnya ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama, hadir ke majelis taklim, ke pengajian, itu akan memindahkan dia dari kebodohan, ketidaktahuan kepada ilmu, ya. Minal jahli ilal ilmi. Belajar itu rumusnya dua, BT. Baca dan tanya, bukan bete baru saya mah bete gitu ya, bad mood, bad time begitu, tapi qiraah wa su'al, baca dan tanya, bete baca dan tanya, berarti membaca harus ada buku, bertanya ada guru, membaca itu jendela ilmu. Kalau mungkin buku nggak ada, di internet juga banyak ilmu ya, tentang apa saja. Saya mau tahu tentang tafsir, buka tuh di Google tentang tafsir, banyak gitu ya. Nah, tapi tidak cukup dengan membaca, karena bisa jadi kita nggak bisa lebih dalam yang kita belum tahu. Ada pertanyaan-pertanyaan, harus ada guru tanya. Hadir ke majelis ilmu pasti ada ustadznya, ke majelis taklim ada gurunya, tanyakan di situ. Itu proses belajar, itu makna hijrah yang kedua. Apalagi hijrah pun bisa menghijrahkan kita ini dari kemalasan kepada rajin ya. Yang malas belajar, malas ibadah, ada yang malas mandi juga gitu ya, malas bangun, pindah jadi rajin ya. Semangat pokoknya, mulai tahun baru ini saya akan lebih semangat lagi, semangat kuliah, semangat belajar, semangat sekolah, semangat menuntut ilmu, semangat ibadah, semangat membantu orang tua, semangat berbuat kebaikan. Nah, ini juga termasuk hijrah ya. Nah, termasuk hijrah berikutnya adalah kita menghijrahkan diri kita itu minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid gitu ya. Syirik bukan berarti orang yang nyembah patung, nyembah berhala saja, bukan ya. Tapi syirik itu bisa jadi syirik kecil ya, merasa diri sombong, merasa diri hebat, ada dalam dirinya dendam, dengki, pindahkan kepada tauhid bahwa Allah pemiliknya. Kalau kita dipuji, Allah yang maha terpuji. Kalau kita harus sombong, kita nggak layak sombong. Allah yang paling boleh sombong, kita tidak boleh. Kalau kita merasa diri kita ujub punya kelebihan, Allah yang memberi kelebihan itu. Itulah syirik kepada tauhid. Wah, gitu ternyata ya. Ada penerangan selanjutnya juga, Bi. Ya, ya, itu berarti hijrah secara maknawi. Dan bisa jadi lebih banyak lagi ya. Perpindahan-perpindahan tadi, hijrah ketika kita mengambil secara makna, tidak hanya secara fisik saja gitu. Nah, tapi Bi, aku mau nanya nih Bi, yang tadi aku baru pulang tadi kan dari pemuda hijrah. Nah, sekarang ini banyak juga tuh Bi komunitas-komunitas pemuda hijrah. Nah, itu tuh apa sih maksudnya Bi? Ya, ini sebenarnya bagus ya. Tren yang bagus gitu, banyak istilah pemuda hijrah, mungkin artis hijrah, bisa jadi juga selebritis yang hijrah begitu. Bagus itu ya, artinya ini tren baru yang kemudian menjamur di masyarakat. Hanya jangan sampai kemudian bahasa istilahnya seumur jagung, hanya ikut-ikutan saja, setelah itu nggak ada perubahan. Tapi harusnya benar-benar ya benar-benar hijrah, berpindah gitu ya. Dari tadi malas jadi rajin, dari tadi tidak ibadah jadi ibadah, dari tadi tidak punya ilmu jadi berilmu. Itu yang dimaksud dengan pemuda hijrah ya. Terus jadi pertanyaan, gimana kalau aki-aki hijrah, boleh tidak? Nah, tentu saja hijrah ini bukan berarti milik pemuda saja ya. Udah orang tua saya mah, tapi karena bukan pemuda nggak bisa hijrah dong. Bebas sebenarnya siapapun ya, dan siapapun bisa berhak untuk berhijrah kepada kebaikan ini. Namun boleh jadi istilah pemuda hijrah itu juga diambil daripada masa Rasulullah. Yang berhijrah bersama Rasulullah itu mayoritasnya para pemuda. Karena mereka masih punya semangat, punya energi, punya masa depan yang lebih panjang secara syariatnya. Sehingga dakwah Rasulullah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد lebih tersebar. Nah, sehingga bagi para pemuda nih, para remaja, ayo ikut hijrah. Boleh, silakan ikut komunitas pemuda hijrah. Ya, insya Allah positif gitu ya. Jangan sampai salah gaul. Justru itu yang akan membuat kita lebih terisi. Kita ketemu teman-teman lain yang tujuannya sama, kita termotivasi, dan kita pun nanti insya Allah punya masa depan yang lebih baik. Gabunglah pemuda hijrah ya, yang nah, gimana nih, bagaimana caranya untuk bergabung ya, ke pemuda hijrah? Mungkin bisa cari komunitas yang ada ya, tapi terpentingnya bagaimana caranya menjadi pemuda hijrah, mulai dari menghijrahkan pikiran tadi, ya, kemudian menghijrahkan hati, menghijrahkan juga apa ilmu kita. Jadi dari kebodohan kepada ilmu. Mulai dari situ. Nanti mana komunitas yang diikuti, sebenarnya mana saja sepanjang itu positif silahkan gitu. Nah, oh gitu ternyata Bia, berarti aku juga alhamdulillahnya gitu ya bisa masuk ke pemuda-pemuda hijrah kayak gitu. Ya, insyaallah akan banyak manfaat, banyak ilmu, pengalaman, wawasan itu akan didapat insyaallah. Nah, kira-kira Bi, ada nggak Bi masukan-masukan untuk pemuda-pemuda sana gitu? Ya, bagi para pemuda semangat ya, tetap untuk hijrah dalam kebaikan,
jangan sampai kendor ya, karena usia muda ini tidak akan pernah berulang ya. Nah, jadi jangan sampai ikut pepatah, kelapa muda kupas-kupasin sudah tua tinggal batoknya, selagi muda puas-puasin sudah tua tinggal bongkoknya, ini nggak ada ya. Justru pemuda inilah yang akan menjadi masa depan bangsa kita. Sababul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang, pemuda hari ini bapak ya dia akan datang. Wa imra'atul yaum ummahatul ghad, remaja hari ini, remaja wanita ya, pemudi hari ini adalah akan menjadi ibu di masa yang akan datang. Kalau remajanya baik, insya Allah agama, bangsa, negara ini akan menjadi negara yang baik. Masya Allah. Nah, demikian sahabat MKTV di rumah dimanapun kalian berada. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil dari, contohnya hanya dari hijrah ya, hijrah ini gitu. Mudah-mudahan sahabat MKTV semua dimanapun berada dapat bisa mengambil hikmah dan pelajaran dalam diskusi kita kali ini. Dan tetap terus saksikan Dispenser, diskusi permasalahan Islam dan remaja, hanya di MKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Siti Khadijah. Dalam kesempatan Siti Khadijah berbagi, insya Allah saya akan memberikan mukena ini kepada seorang ibu yang saya dengar beliau itu rajin ibadah. Yuk ikut saya menemui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngaji barusan? Iya, lagi ngaji lagi. Ini Qurannya ibu? Iya, udah baca begini. Berarti ibu juga sering pengajian ke masjid dong? Iya, mukenanya udah kurang.